Baru masuk ada KYM Trans teman-teman. Rute Jakarta Surabaya angkatan pagi ya. AK Ghoster. Cakep ya dengan bodinya Jetbus 3 SHD. Ini jam berapa? Jam 7 lebih 13 menit baru masuk di agen Komsen Jati AC. Harapan Jaya kedua yang masuk untuk pagi nih teman-teman di agen Komsen Jati AC. Dengan bodinya Legacy SR2 HD Prime ya nih, spesial pakai Hino RN teman-teman. Tadi unit pertama Avante ya udah berangkat, dan di sana masih terparkir satu unit Armada Pandawa 87 angkatan pagi. Jam 7 lebih 21 menit ya. Unit Sudiro Tunggajaya Kala Samba nih teman-teman, baru masuk di kawasan agen Komsen. Siangan dia ya, jam sini baru nyampe sini. Dia biasa ngisi divisi 1 sih. Dan nih Harapan Jaya berangkat. Tunggajaya ketiga untuk pagi ini di agen Komsen teman-teman. Ada Sudiro Tunggajaya Kala Samba, sang unit perintis, sang unit legendnya dari STJ ini teman-teman. Tapi sekarang tampil ganteng dan boys dia ya. Wah, livernya mirip banget STJ Rubia dia. Nih jam 7 lebih 23 menit ya, baru masuk di agen Komsen Jati Asih. Wah, belakangnya hilang itu teman-teman. Bemper belakangnya ya copot. Perintisnya Sudiro Tunggajaya ya, yang masih eksis hingga saat ini teman-teman. Ini livery dan warnanya mirip banget STJ Rubia. Di belakangnya ada Murni Jaya E240 persiapan berangkat. Hanya naikkan penumpang ya. Dan ini STJ Kala Samba tampil ganteng sekarang loh. Ini ngisi mana sekarang Kala Samba ya? Ternyata Madiun ya. Kalau nggak Wonogiri teman-teman. Murni Jaya berangkat. Dan dia STJ Kala Samba, penumpangnya ramai yang naik dari agen Komsen ya untuk pagi ini. Ini unit STJ ketiga teman-teman. Tadi saya datangnya telat ya, pas saya baru nyampe sini tuh STJ Rubia dan Fakih itu udah parkir dan langsung berangkat, belum sempat ngambil gambar saya. Emang belum rezeki sih ya. STJ Kala Samba cakep banget nih, dulu dirombak di MJPM atau Muji Jaya Putra Mandiri. Dan langsung persiapan berangkat unitnya ya teman-teman. Ini lumayan banyak penumpang yang naik untuk pagi ini di agen Komsen Jati Asih. Unit STJ ketiga. STJ lah Samba diberangkatkan. Wah, bemper belakangnya copot tuh. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 7 lebih 37 menit. Ini berangkat ya. Masuk unit Sudiro Tunggajaya keempat nih teman-teman. Ada STJ Akasalau tim Wonogiri. Wes. Unit perintis lagi ya bagi ini yang mengisi agen Jati Asih. Ini unitnya entah start dari mana, apakah dari Cilengsi, kurang tahu saya. Soalnya saya tadi nggak ke agen Cilengsi sih, jadi kurang tahu update-annya untuk pagi ini. Salau dengan bodinya Jetbus 2 SHD atau Super Hijack nih. Dia putar balik sepertinya ya, soalnya masih kotor unitnya teman-teman tuh. Belum sempat dicuci. Pagi ini mengisi Wonogiri sepertinya Salau ini, angkatan pagi ya. Ini biasa mengisi angkatan reguler Cilengsi ya, sekarang rolling angkatan pagi STJ Salau. Langsung diberangkatkan teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan untuk STJ Salo dan kru yang bertugas.
Walaupun datang siang juga masih banyak unit ternyata ya. Ini ada Handoyo. Jam 7 lebih 41 menit ya, baru masuk ada Handoyo seri O kalau nggak salah. Biasa sih Jogja Via Temanggung nih teman-teman. Dan langsung berangkat ya. Ini penumpang sudah terpantau sepi. Ini ada BJU, apa balik lagi yang tadi ya? Wow, ngebut itu. Gunung Harta, Pasor 1836 ya. Masuk kembali ada BJU dengan Scania K360, apa yang tadi bukan ya? Mirip ke tadi udah masuk seperti soalnya. Apa balik lagi mungkin ada yang ketinggalan. Thank you.